pertama undang-undang dibentuk memang untuk kebaikan rakyat. Undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentu berharap bahwa masyarakat Indonesia terpenuhi kebutuhan perumahannya. Namun saya kira dengan polemik yang ada saat ini, ya bagi DPR akan mendengar terhadap aspirasi masyarakat. Peraturan pemerintah tahun 2020 saya kira karena kewajibannya terhadap pegawai negeri dan TNI Polri tidak mempersoalkan. Tapi kan dengan lahirnya peraturan pemerintah tahun 2024 ini mewajibkan kepada baik yang korporasi maupun yang mandiri, ini tentu ya mirip-mirip BPJS lah gitu ya. Namun demikian tentu DPR juga tidak akan menutup mata dan telinganya, akan mendengar, melihat tentu sejauh mana respon masyarakat terhadap persoalan ini. Bagi kami di Praksi Demokrat terus mendengar dan terus menyerap aspirasi terkait dengan ini. Pertama tentu ya catatannya adalah kewajiban untuk membayar iuran ini ya harus dikelola oleh badan pengelola yang akuntabel dan tentu memberikan jaminan jangka panjang. Karena bagaimanapun ini akan berkesinambungan. Bahkan di dalam aturan TAPERA itu tenornya itu kan 30 tahun. Sehingga ini sangat panjang. Nah, yang kedua, apakah iuran yang diberikan ini akan diberikan hanya dalam bentuk rumah ataukah bisa diuangkan? Karena bagaimanapun kan kadang-kadang kerja di perusahaan A, pindah ke perusahaan B, ke perusahaan C, lokasinya semakin jauh, dan apakah juga pertanyaannya sudah ditetapkan tidak lokasi perumahan pada waktu pendaftaran TAPERA itu dilakukan. Contoh saja di Bapetarum dulu ya, untuk PNS. PNS itu ada Bapetarum, kantornya di kota, dia sebagai PNS. Tapi kemudian perumahannya jauh sekali, sehingga kalau dia menempati perumahan, ongkosnya sangat mahal pulang perginya gitu. Dan ini ada banyak pengalaman tentu yang kita bisa petik dari situasi ini. Oleh karenanya pungutan ataupun kewajiban bagi para pekerja baik yang bekerja formal maupun yang mandiri 3%, 0,5% dari korporasi dan 2,5% dari individu, saya kira ini coba dipertimbangkan kembali keefektifannya gitu ya. Apakah juga ini akan kemudian dikembalikan dalam bentuk rumah ataukah bisa diuangkan dengan menunjuk ataupun dengan peruntukannya adalah untuk perumahan. Dan ini masih banyak pertanyaan sesungguhnya. Oleh karena itu sekali lagi setiap peraturan ini harus didesiminasikan, setiap peraturan harus kita sosialisasikan kepada publik, yang pada akhirnya supaya publik, masyarakat, rakyat sebagai pengguna aturan ini betul-betul merasa tepat dengan peraturan ini. Kang, seberapa yakin kalau ini kan diharapkan kan gini ya, bahwa dalam jangka waktu tertentu masyarakat atau rakyat ini punya rumah semuanya. Kita juga melihat bedlock saat ini kan masih tinggi. Kemampuan APBN untuk bisa juga memberikan rumah dengan berbiaya murah subsidi juga terbatas. Oleh karenanya harus ada penghimpunan dana yang ini juga bisa digulirkan untuk penyediaan rumah kepada rakyat. Namun memang teknis ini harus betul-betul matang. Teknisnya harus betul-betul matang. Bahkan badan pengelola TAPERA pun semestinya punya sindikasi dengan Bank Himbara misalkan. BTN misalkan dilibatkan yang saat ini. Nah, ini yang tentu harus nilai manfaat ini harus ada gitu. Misalkan bagi yang penabung ataupun pembayar iuran tepat waktu dan dia membayar terus secara baik, mungkin ke depan mereka akan mendapatkan benefit-benefitnya dari TAPERA. Misalkan dia akan mendapatkan percepatan mendapatkan perumahan, akan mendapatkan rumah yang lebih dekat misalkan, atau dalam lingkaran ring yang lebih terjangkau. Ini kan tidak ada aturan teknis seperti itu. Nah, oleh karenanya ini harus dijelaskan dulu kepada publik.
sehingga betul-betul publik bisa memahami terhadap aturan teknis ini, dan pada akhirnya betul-betul TAPERA ini memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Memang kalau kita melihat saat ini ya, terhadap kewajiban yang harus dipungut wajib, ini kan banyak, ada BPJS, kemudian ada tabungan hari tua di internal, dan ada pungutan-pungutan lain. Coba diinventarisasi dulu, jangan sampai gajinya yang, memang ini kan diperuntukkan, TAPERA ini kan diperuntukkan untuk yang gaji berpendapatan rendah. Jangan sampai sudah rendah, semakin rendah gitu. Ini juga yang menurut saya ya kami terus akan mengkaji ya. Saya juga mengusulkan kepada praksi saya untuk mengkaji situasi ini sambil tentu nanti mencari solusi yang tepat dan diusulkan ke pemerintah apa yang semestinya nanti diberlakukan supaya juga masyarakat pekerja tidak merasa keberatan dengan aturan ini. Terus kemudian pemotongan ini dimulai di tahu kan ini kan tergantung pemerintah. Saya belum tahu, tetapi ya sekali lagi aturan ini baik ya, tetapi bagaimana supaya aturan yang baik tidak memberatkan kepada rakyat. Ya, tulisan saya bahwa TAPERA banyak contoh ya, penghimpun dana publik itu banyak contoh, Asabri, Taspen, kemudian Jiwasraya, itu kan terjadi fraud, terjadi persoalan hukum. Nah oleh karenanya supaya tidak terjadi persoalan hukum, maka semestinya atau sebaiknya TAPERA berafiliasi dengan bank tabungan negara misalkan gitu ya, supaya betul-betul transparansi dan akuntabilitasnya bisa kita percayai gitu. Silakan publik mengkritisi, silakan publik memberikan masukan sehingga betul-betul nanti pemerintah bisa merumuskan kembali, kalaupun kemudian bisa mereview terhadap aturan ini, bisa merumuskan kembali terhadap aturan yang tepat. Saya kira teman-teman di DPR pun sekarang sedang menampung aspirasi, karena kan ini menjadi rame gitu ya, dan banyak respon, banyak tanggapan dari publik, sehingga seperti apa nanti pemerintah akan menanggapinya, tentu kita nunggu respon pemerintah, karena ini kan peraturan pemerintah gitu ya. Nah oleh karenanya nanti DPR juga semestinya memberikan masukan kepada pemerintah, dan kami memang sedang menampung aspirasi sejauh mana sebetulnya keinginan masyarakat, karena pada sisi lain perumahan ini juga penting bagi masyarakat, tetapi juga jangan sampai memberatkan bagi rakyat, masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kita juga harus menghitung kemampuan fiskal ya, pemerintah harus menghitung kemampuan fiskal, karena nilai tukar rupiah kan tertekan terus oleh dolar ya, kita juga importir bahan bakar. Oleh karenanya ya perhitungan fiskalnya harus betul-betul bisa dihitung secara pasti untuk kebutuhan subsidi yang tentu sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah juga harus dihitung ulang. Oleh karenanya ya pembatasan dengan cara barcode pernah dilakukan, kemudian sekarang juga untuk gas melon 3 kilo harus dengan KTP. Tentu ini dalam rangka untuk bisa mengefektifkan subsidi BBM ini sampai kepada masyarakat yang tentu tepat sasaran gitu, supaya juga tidak kemana-mana, yang pada akhirnya subsidi betul-betul bisa efektif sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembatasan ya harus menghitung biaya fiskal, karena APBN kita kan hitungannya dalam rupiah. Kalau APBN kita menghitung dalam rupiah, kemudian basis price-nya itu kita menghitung atau produknya sendiri itu sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap US dollar, dan US dollar-nya meningkat, ya tentu harus ada pembatasan. Gitu. Kalau tidak, terus kemudian dari mana lagi harus bisa memenuhi terhadap kekurangan subsidi tersebut. Oleh karenanya, lebih baik diefektifkan, kemudian penyalurannya tepat, dan saya kira fiskal kita harus diselamatkan gitu.